Lur, lur, perkutut lokal saya, walaupun, walaupun ratusan begini yang gacor, tetapi untuk lokal yang irama ngepat enak didengar itu cuman satu. Nah, monggo kita saksikan bersama-sama suara manggungnya perkutut lokal irama ngepat. Itu yang bagaimana? Kan ini banyak pertanyaan. Langsung kita buktikan. Ini apa ini? Ini lokal alam gacoran biasa. Tak lelo lelo lebu puncak bagus pujaan mengerti. Ini apa ini? Nah, ini enggak coran sih. Ini gacoran juga seruntul, asal bunyi seruntul. Biar dulur-dulur itu nanti pada tahu nggih. Klak 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 klak. Yang dinamakan perkutut lokal alam suara ngepat. Kita dengarkan dulu. Kenapa dia saya bilang irama ngepat? Karena dia tertata rapi. Bunyi sebunyi itu. Nah, dengarkan.
selehnya, jedahnya. Senggang dia nih, bunyinya itu loh senggang. Kelar, satu, kedua, tek, tiga, kuk, empat. Kelar, ke, tek, kuk, tertata, tersusun rapi. Yeah. Tidak tergesa-gesa. Jatuhnya padat berisi. Sangat beda dengan gacoran biasa-biasa. Sangat berbeda. Kalau enggak coran biasa terburu-buru. Oke, paham dulu ya. Jadi dia itu senggang, rapi, tertata. Kita dengarkan yang gacoran biasa. Nah, ini gacoran biasa. Sangat berbeda nih dulur ya. Kalau gacoran biasa itu asal bunyi, asal manggung. Pun cukup sampai di sini dulu dulunya. Semoga ilmu atau tip ini bisa bermanfaat buat kita semua dulu, terutama buat para pemula. Salam santun, ugi salam rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.